saya ingin memetik pada pertemuan ini kata-kata yang dibawa oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah tabaraka wa ta'ala, agar kata-kata ini dapat jadi panduan, semangat, motivasi bagi kita untuk membangkitkan kecintaan kita pada ilmu dan alim ulama. Beliau berkata, melekatnya ilmu dengan banyak membaca, barakahnya ilmu dengan banyak berkhidmat, dan manfaatnya ilmu dengan redha sang guru. Mari sama-sama kita dalam kehidupan ini sentiasa memenuhkan ruang masa kita untuk sentiasa dalam keadaan mencari ilmu. Walaupun sudah bergelar seorang ustaz ataupun pendakwah da'i ila Allah, maka sifat ataupun karakter seseorang yang dipanggil talib, pelajar itu perlulah dikekalkan bagi setiap kita, supaya kita sentiasa berada dalam dua perjalanan. Lebih-lebih lagi khususnya kepada golongan agamawan, mereka itu menyebarkan agama dalam masa yang sama, mereka juga menimba ilmu agama. Maka dalam bentuk ilmu ini, tidak ada had batasan usia dan tempoh masanya. Maka hendaklah kita sentiasa mencari ilmu, menambahkan ilmu. Kerana pada hakikatnya, barang siapa sentiasa menambahkan ilmunya, dia akan melihat dirinya itu sentiasa dalam keadaan kekurangan. Itulah keberkatan ilmu. Kerana dia menyedarkan dan dia membuka pandangan mata hati kita supaya mengenal hakikat yang mempunyai ilmu itulah Allah Subhanahu Taala, dan dia yang mempunyai ilmu. Dan dia yang bernama alim, yang maha mengetahui, bukan pada pihak kita. Dan untuk mendapatkan keberkatan ilmu ini, kita ada perantaraan untuk mencapai kedudukan sebagai seorang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu itu, yakni guru kita. Guru itu adalah wasitah, yakni wasilah yang menyebabkan murid itu sampai pada Allah, mengenal Allah Ta'ala. Dengan perantaraan ilmu disulami pula dengan tarbiyah kerohanian. Maka ilmu dan tarbiyah itu sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Kerana kedudukan ilmu tanpa tarbiyah, tanpa didikan, maka ia bagaikan wanita yang mandul tidak boleh melahirkan anak. Begitu juga ilmu tanpa tarbiyah, tanpa didikan, maka dia tidak membuahkan satu apa pun amalan yang melandaskan keikhlasan kepada Allah SWT. Justru itu, sebagai penuntut ilmu, anda terus mencari ilmu di mana jua kita berada, tanpa membezakan daripada kalangan guru-guru, tanpa meremehkan daripada mana-mana kalangan guru-guru. Maka setiap golongan ulama itu ia terus membawa manusia kepada Allah Ta'ala, dan itulah tugasan alim ulama setelah menyebarkan ilmu, maka mengajak kepada beramal dan berdakwah pada ilmu itu. Mudah-mudahan kita mengiktibar daripada sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.